Halo Rek, kembali lagi di channel Melodia Musik Surabaya. Nah, untuk kali ini Melodia Musik ada kedatangan salah satu pedal bass. Nah, ini pedal bass buat kalian yang suka explore untuk suara sound dari bass. Nah, ini kalian mungkin harus coba ini nih, Dark Glass Effect B7K dan Dark Glass Alpha Omega, teman-teman. Penasaran seperti apa suaranya? Mari kita coba, teman-teman. Let's go. Oke, untuk yang pertama adalah Dark Glass Effect B7K Microtube. Dark Glass B7K Microtube ini menjadi sangat spesial karena di Finlandia sendiri Dark Glass ini adalah salah satu efek bass terlaris, teman-teman. Di Dark Glass B7K Ultra ini sangat recommended buat kalian yang suka main musik rock tal, karena di sini ada terdapat pedal overdrive yang sangat asik, teman-teman, buat dimainin. Juga nggak kalah pentingnya, di Dark Glass B7K ini dia sudah ada direct output, teman-teman. Jadi tanpa kalian main dengan head atau ampli panggung, kalian bisa langsung colok ke direct out ini, langsung ke FOH. Oke, selanjutnya di Dark Glass B7K Microtube ini dia ada 7 knob gain, level, drive, ada juga equalizer low, low mid, high mid, dan juga treble, teman-teman, yang bisa kalian aplikasikan sesuai selera tone kalian, teman-teman. Juga di knob drive-nya itu juga ada mode-nya, teman-teman. Kalian bisa pilih antara dia di grand, ada di fat, thin, atau raw, teman-teman. Kalian bisa pilih di mode tersebut. Oke, so sangat asik untuk pedal Dark Glass B7K Microtube ini. Oke, penasaran seperti apa suaranya? Langsung kita coba, teman-teman. Yo, let's go. Thank you.
Okay, so Dark Glass Alpha Omega, teman-teman. Di Dark Glass Alpha Omega ini adalah salah satu favorit untuk kalian yang suka main musik metal dan rock, teman-teman. Karena apa? Di Dark Glass Alpha Omega ini sound drive-nya ini sangat gokil, teman-teman. Di Dark Glass Alpha Omega ini di outputnya dia juga sudah ada direct output, teman-teman. Dimana direct output itu sangat penting banget buat kalian yang sering nge-gigs, langsung aja colokin ke direct output supaya kalian dapetin sound original dari si preamp Dark Glass ini, teman-teman. Di Dark Glass Alpha Omega ini dia juga ada parallel output supaya kalian bisa menggunakan output tambahan di bass preamp Dark Glass ini, teman-teman. Dark Glass Alpha Omega ini dilengkapi dengan 7 buff knob, teman-teman. Ada blend, level, dan drive. Juga di Dark Glass Alpha Omega ini juga tersedia ada modnya, teman-teman, dimana ada mod Alpha dan Omega, juga disertai dengan 3 band EQ, teman-teman. Ada bass, mid, dan treble nya, teman-teman. Di Dark Glass Alpha Omega ini dia menggunakan daya sebesar 9 volt DC, teman-teman. Dan cukup menariknya lagi, 9 volt DC itu kalian bisa dapetin di banyak jenis efek, teman-teman. Yang pasti gampang banget kalian untuk cari 9 volt DC itu untuk power si Dark Glass Alpha Omega ini. Oke, penasaran seperti apa suaranya? Langsung kita coba, teman-teman. Let's go. Oke, gimana teman-teman menurut kalian tentang Dark Glass Effect ini? Mana yang menurut kalian cocok banget buat kalian punyai? Nah, jika kalian berminat di Dark Glass Effect ini untuk series B7K itu ada di sekitar harga 4,7-an, teman-teman. Untuk yang Alpha Omega itu sekitar 5 jutaan, teman-teman. Nah, cukup menarik kan? Jika kalian berminat, kalian bisa hubungi kita atau kunjungi kita di Instagram di @melodia_sby, dan juga kita ada di e-commerce, teman-teman. Ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, dan juga ada di Shopee, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, tinggalkan komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan tentang info dari Melodia Musik Surabaya seputar alat musik impian kalian, teman-teman. So, enjoy, have fun. Melodia Musik Surabaya, bye-bye. Jangan lupa, support terus channel Melodia Surabaya. Like dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Bye.